Nama saya Basri. Umur saya 21 tahun. Hobi saya main futsal dan badminton. Saya pula si D. Orang biasa panggil D lah. Saya nih masih menganggur, tidak buat apa-apa. Jadi kerja mengutang sajalah. Nama saya pula si Romeo Majido. Umur saya berumur 22 tahun. Dan kerja saya suka as pinjam orang duit. Dan sudahlah. Dompet ada dua, tapi dua kosong. Telepon kawan dulu lah. Halo? Halo? Ya. Basri. Ah? Di mana nih Basri? Di saya. Oh. Di rumah. Di rumah? Iya, oh. Kenapa? Boleh, kita boleh jumpa sekejap. Di mana sekarang? Di sini, kedai juga. Kedai? Kedai biasa apa? Iya, kedai biasa nih. Wah, oke. Jumpa di atas tuh. 5 menit. Oke, okay. Jumpa di atas tuh. Oke, okay, boleh. Oke. Okay. Kenapa dia tiba-tiba mau jumpa ya? Iya. Tidak boleh. Pasti ada sesuatu nih dia mau jumpa. Bisa, betul. Mana aja ini? Geng, laju juga aku sampai ini. Tuh pak. Lama nih jumpa. Apa hajat kau nih? Tuh pak. Iya. Ya. Sekarang kau baru baik ini dengar kau nih. Biasa saja pak. Ini kenapa? Begini. Ada masalah sedikit pak. Boleh tolong tak kau? Cek up lah. Tidak boleh lama nih. Ya Allah. Kau ada hal lagi di luar. Oh, begini. Saya mau pinjam duit kok sedikit. Berapa kamu pinjam? Perpen kau ada? Tidak juga lah, tapi untuk motor, untuk kereta, untuk kawin. Baik, saya mau bayar motor saya pak, tapi tidak cukup duit. Boleh pinjam 500? Memang boleh, tapi kau kena bayar yang secepat mungkin lah. Boleh. Nah, yang kau boleh bayar? 2 minggu dari sekarang boleh. Bagi nombor telepon kau, nanti aku transfer lah. Ini nombor telepon saya. Sudah sampai ya? Okay. Nanti apa-apa, saya chat balik juga lah, saya call balik juga lah. Oke? Okay? Tapi janji tau, itu dari sekarang. Ganti bos. Yeah. Jadi aku gerak dulu lah. Gerak dulu lah, jangan gerak balik. Mangkat ya? Oke, okay, sama sore. Sekarang tiada ada bayar. Oi, mana boleh begitu? Mau liput polis nih, tidak lama. Biarlah tuh, kita tunggu saja dia bayar. Sisa
Berapa kau pinjam tadi tuh? 100. Ya. 100. 100 jangan. Jangan berani berhutang kepada orang. Berani berhutang, berani bayar. Hutang boleh menimbulkan kebencian dan pergaduhan antara sesama. Jangan berhutang jika kita tidak mampu bayar.